Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua sekali. Okay, pada hari ini saya akan kongsikan dengan kamu cara-cara menggunakan perisian envelop mobile. Okay, kamu tak ada komputer, kamu boleh menggunakan perisian ini untuk belajar cara-cara untuk mengatur pengaturcaraan. Okay, pada hari ini kita akan fokuskan pada projek pengaturan projek cahaya, iaitu pada muka surat 54. Boleh rujuk muka surat, buku teks muka surat 54. Tengok yang bahagian pertama sekali tu. Okey, contoh pengaturcaraan projek cahaya menggunakan antara muka envelope bagi papan mikro pengawal yang berbeza. Okey, kita akan menggunakan Arduino Uno. Kita tak gunakan Microbit . So kita akan berfokus pada Arduino Uno. Tengok situ langkah-langkah, ada 4 langkah-langkah, iaitu klik block event dan tarik keluar when Arduino Uno start up ke ruang script area. Klik block control, tarik keluar forever dan wait 2 kali. Klik block pin dan tarik keluar set digital pin 2 kali. Dan nombor 4 adalah susun dan tukarkan jenis output pada digital pin mengikut rajah pada script area. Okey, tengok pada block palette dan juga script area. Yang tu adalah gambar rajah lah. Okey, so sekarang ni saya akan tunjukkan kamu cara-cara untuk kita menggunakan perisian envelope mobile. Okey, dan kamu tulis kat situ envelope. Okey, envelope, MBLOC. Okey, dan tekan butang cari. Okey, sekarang ni untuk saya ni saya dah download saya punya. So yang ini, yang atas kali ni kamu pun download. Okey, download. Dan okey, saya macam saya selepas kamu download kamu open. Jadi macam ni. Okey. Okey, apa yang kamu perlu buat adalah tengok pada coding, dia ada learn dan coding. Tekan coding. Okey, kamu nampak ada satu ruangan ni dan tekan pada butang tambah yang di tengah-tengah ni. Okey. Alright, kamu akan keluar dia punya interface macam ni lah. Gambar kapal terbang. Okay, okay, loading, tunggu dia loading jap. Okay, sampai di bahagian ini, apa yang kamu kena buat adalah download ni, not download ni, download Arduino Uno. Download ini, okay, download. Okay, lepas kamu dah download, kamu tekan tanda right. Okay. Okey, kemudian setelah itu, okey, kamu tengok balik muka surat 54, buku teks kamu 54 tu. Okey, dia kata apa kat situ? Dia kata mula-mula sekali event. Betul? Event. Okey, kamu cari kat mana event. Okey, ada event yang kat tepi ni, tengok. Ada pin, serial, data, sensor, top, blue, bluetooth, event semua. Okey, tekan event. Keluarkan, dia kata apa? Dia nak when Arduino Uno start up. Okey, when Arduino Uno start up, kamu tarik, tekan dan tarik keluar. Okey. Tekan dan tarik keluar. Okey, apa lagi dia nak? Dia nak forever. Mari tengok pada control. Tekan control, ambil forever. Tekan forever. Okey, tekan dia dan keluarkan. Right? Okey. Lagi apa dia nak? Okey, untuk seterusnya dia memerlukan control, dia memerlukan wait 1 second. Yang wait 1 second ni dia nak 2. Jadi kamu tekan wait 1 second. Okey. Kamu tekan dia dan kamu keluarkan. Okey, berapa dia nak? Dia nak 2 kali. So tekan sekali lagi. Tekan sekali lagi dan keluarkan. Okey. So kita ada 2. Alright. Kemudian apa lagi dia nak? Dia nak iaitu set digital pin 9 output as high. Okey, cari yang atas sekali pin. Tengok dia kata set digital pin 9 output high. Okey, tekan dan keluarkan dia. Berapa dia nak? Dia nak 2. Jadi kita keluarkan sebanyak 2. Okey. Alright. Selepas itu, lepas kita siap keluar dia, kita nak susun. Jadi apa kita kena buat adalah kita ambil susun dia. Ha, nampak? Lepas forever, dia kata digital pin masukkan di tengah tengah forever tu. Kemudian ambil yang belakang ni. Haa, ni sekejap. Haa, masukkan balik. Yang ni letakkan. Kemudian tukar dan akhir sekali letak. Okay, so kita dah siap apa seperti yang dalam ditunjukkan dalam buku teks kita. Alright. Yang lain tu kamu boleh cuba menggunakan perisian ini juga. Alright. Itu sahaja. Bahagian ini saya nak kamu cuba.
cuba menggunakan perisian ni dan cuba yang lain juga. Contohnya macam kamu mencuba pengaturcaraan projek bunyi, okay, dengan pengaturan projek gabungan cahaya bunyi dan pergerakan. Yang tu kamu boleh cuba sendiri. Kamu tarik dan kamu susunkan dia. Alright. Kalau perlukan bantuan apa-apa, boleh maklumkan kepada saya. Alright. Okey, selamat mencuba. Itu saja tugasan hari ini, adalah kamu cuba menggunakan M-Block mobile ini. Okey.